بدل عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغير بن المغيرة بن مردزبة المغاري في أمدنا الله بمدده وفاضل من بركاته علومي في الدين ودون الآخرة في سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Haid. Kitab Haid yaitu bab menerangkan tentang haid. Qala wa qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid. Kul wa adzan الى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بعد الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر bab yang menerangkan tentang bagaimana pertamanya haid dan juga menerangkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haid itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tulis untuk anak-anak perempuannya anak cucu Adam Sebagian ulama mengatakan karena awaluma ursilal haidu ala Bani Israel. Awal sekali uh, haid itu diturunkan yaitu pada Bani Israel. Nah, ceritanya awal sekali itu Bani Israel. Hadis yang pertama, wa bilaikal hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala samitu Abdurrahman. ابن القاسم قال سميت القاسم يقول سميت عائشه سميت سيد عائشه رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى إلى الحج فلما كنا بسرف بسرف بصرف, بصرف خطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال مالكي مالك أ آه نفست قلت نعم قال إن هذا أثر كتبه الله على بنات آدم ما فقدي ما يقضي الحج غير ألا تتوفي بالبيت قالت وضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر <coughs> Hadis yang pertama <coughs> diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Ibnu Abdullah. Ini dari Al-Qasim. Kata Imam Qasim, saya mendengar Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, Bercerita, apa ceritanya, Rok Saidah Aisyah? Karena lah, Naroh, Ilahaja, kami keluar bersama Rasulullah SAW. Maksudnya, dan kami ingin melakukan ibadah haji. Tidaklah kami keluar kecuali untuk melakukan ibadah haji, kata Saidah Aisyah walama kunna Sarifah haitu namun ketika kami sampai di sariva saya haid kata said aisyah said aisyah nak pergi haji tiba-tiba sampai di sariva satu tempat said aisyah haid padahal nak haji nih perjalanan menuju mekah Fadha khala ya Rasulullah SAW alaihi wa abdi. Kata Sayyidah Aisyah, begitu had nangislah Sayyidah Aisyah ni. Rasulullah datang masuk ke dalam. Waktu itu saya sedang menangis. Kata Sayyidah Aisyah. Ngapa nangis? Saya nak haji, tahu tahu had mula. Macam mana? Sedihlah Sayyidah Aisyah. Nangis, jadi dalam. Rasulullah masuk. Setelah Rasulullah masuk, Rasulullah tanya, Malaki, Anufisti, engkau kenapa? Kata Rasulullah kepada istrinya, Sayyidah Aisyah. Apakah engkau nifas? maksud nifas, tetapi bermakna haid. Bermakna haid. Jadi, apakah engkau sedang nifas atau engkau sedang haid? Apakah engkau haid? Kata Rasulullah. Kita kan nak pergi haji. Kau nak? Oh, kenapa? Kau nak? Kau haid. Kata Rasulullah. Kul tu naam. Kata saya dasar. Saya jawab iya. Saya nifas saya haid. Kata saya dasar. Kala inna hada asarun. Kata Allah ala berarti Adam. Kata Rasulullah ini memang sudah menjadi sesuatu yang Allah sudah tetapkan untuk anak-anak perempuan cucu Adam. memang haid itu sudah sudah ketetapan dari Allah mau macam mana lagi nah, kan mau macam mana lagi ya sudah tahu usah nangis maksudnya maksudnya fakti haj anta tufi bil bait kata Rasulullah sudah engkau pokoknya haji aja pokoknya semua amal haji lakukan semuanya kecuali engkau jangan tawaf maksudnya jadi maksudnya gimana? Orang haji itu yang disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar itu cuma tawaf saja. Selain itu tidak. Sa'i pun tak wajib suci dari hadas kecil dan besar. Jadi ketika engkau head ini, kau bukan berarti tak bisa haji. Haji saja tetap, niat aja. Umumnya kita ini kalau jamaah Indonesia minum pil kan gitu. Kalau Rasulullah, kok haji saja. Jadi tidak ada pil di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang ini ya, pokoknya pil, 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 pil. Rasulullah tidak. Ini justru mengajarkan kepada perempuan-perempuan zaman sekarang, ya bagaimana Sayyidah Aisyah istri Rasulullah pas dia naik rom ini head dia, bayangkan. Ha, sebetulnya mana yang bagus? Bagus yang macam gini, menerima kodoknya Allah. Apa kata Rasulullah? Hada azharun kata bahwa ala banati Adam. Nah, ini memang ini sudah ketentuan Allah. Tak usah ditolak lagi. Cuma kau kau ihram ya ihram. Kau pergi ke Bir Ali kalau dari Madinah lewatnya Zulhul Ya sudah niat ihram haji. Nawaitul haja wa ahram tu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Posisi sedang haid. Sah hajinya. Tidak apa-apa. Lantas setelah itu ke Mekah, Eh jangan tawaf. Sampai di Mekah, jangan ke Masjidil Haram, jangan tawaf. Ya sudah kalau langsung ke hotel. Langsung ke hotel. Kalau sekarang zaman Nabi mana ada hotel? Tak ada. Langsung pokoknya jangan tawaf. Ya, yang perempuan-perempuan yang haid itu. Saking ini waktu itu Sayyidah Aisyah dia belum belum tahu kan. Makanya dia nangis, "Ya aduh, aku tak jadilah aku haji karena aku haid." Dibik, gitu kan? Nah, padahal Di antara seluruh ibadah haji itu Yang diwajibkan suci itu hanya Tawafnya saja Jadi kita Kalau kita balik zaman sekarang nih Di Mekah itu lama Mungkin sekitar 30 atau 25 hari Orang haji Indonesia itu Di Medina sekitar 8-10 hari saja Di Mekah itu yang lama Masa nakhe 30 hari Ya tidaklah siapa yang haid 30 hari. Mana ada orang perempuan haid 30 hari? Tak ada. Kalau lagi kau haid ya sudah. Jadi ya di ya di pemondokan aja di hotel saja. Justru kau menerima kodonya. Allah itu pahala tersendiri. Yang kau ini memaksakan diri untuk tidak haid itu berarti kan melawan kudrat. Menawar kudrat. Sudah Allah sudah menentukan ini aku tak nak. Akhirnya jadi masalah tuh nanti. Entah perut sakit lah, entah inilah, entah itu. Kecuali betul-betul kalau dihitung itu persis ini tak bisa. Dihitung persis ini kalau dihitung dari keberangkatan dia biasanya head jam sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Wah ini tak bisa. Nanti ini pas ujung-ujung kita tawaf. Umpamanya habis melempar jumrah, tawaf, saing, Uh, mabit di Mina tiga hari, langsung balik umpamanya. Dihitung jamnya, harinya dia head, diprediksi persis pas hari Idul Adha umpamanya. Bapaknya dihitung hitung wah ini kalau saya hitung Idul Adha persis jatuh headnya menurut kebiasaan. Nah. Sementara Idul Adha tanggal 10 lempar jumrah akobah terus Tawaf sa'i waktu itu. Ah. Dia tidak bisa karena head kalau, di penting, kalau dia jatuh head. Lempar jumlahnya boleh, tawafnya tidak boleh, sa'inya boleh berarti belum bisa tawaf. Sementara nanti mabit tanggal 11, 12, 13. Kloternya termasuk kloter pertama. Jadi begitu selesai mabit di Mina tanggal 14 langsung ke Jeddah, langsung terbang. Aku posisi belum bisa tawaf. Ini mungkin pengecualian betul-betul dihitung. Tapi kalau umpamanya dia dihitung head ya, aku nanti pas di Madinah atau pas tanggal-tanggal sebelum Arafah headnya, ya tidak usahlah minum pil. Untuk apa? Karena kesempatan untuk tawaf itu ada secara diperhitungkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu itu yang saya bilang bukan bukan apa istilahnya total jangan tidak itu kalau posisi tadi betul-betul dihitung memang darurat betul ya pertempatan headnya dihitung itu kok pas hari nak balik dia headnya belum selesai dia tidak bisa tawaf nah itu baru bolehlah secara fikih ya sah sah saja secara fikih secara fikih sah sah saja cuma kalau dihitung afdolnya yang mana orang ini paling afdol menerima kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada lagi nah. Sayyidah Aisyah begitu. Sayyidah Aisyah ihramnya haid. itu haji wa ahram tu bihi haid Sayyidah Aisyah itu. Masuk ke Mekah enggak tawaf. Sampai ikut ke Arafah, Muzdalifah, Mina, nah, mungkin setelah itu dia apa lempar jumroh dan sebagainya suci baru dia tawaf. Baru toh? Toh. Selesai. Karena tawaf itu tidak harus Habis jumrah langsung tawaf tidak panjang tawaf itu. Waktunya tawaf itu panjang. Jadi kalau kami dulu waktu di Mekah tawafnya ini orang dah balik ke Indonesia semua baru saya tawaf. Orang dah balik ke Indonesia jemaah haji Indonesia dah habis saya baru tawaf. Hah? Lapang macam masjid haram kita punya. Puh. Iya. Lapang. Ini kalau habis dari jumrah akobah langsung tawaf uh panuhnya luar biasa apalagi dulu kalau sekarang ini agak mendingan masih diluaskan uh dulu luar biasa lautan manusia di majelis Haram tuh sesaknya loh makanya dulu itu ke waktu jumroh-jumroh juga waktu itu kami belum lantai lima lagi belum lantai lima jumrohnya masih kecil segini kalau sekarang sudah kayak kapal pesiar besarnya mau lempar model apa gini. Bisa dulu kecil aja tuh segini tuh. Salah-salah lempar keletuk kena kepala sebelah sana. Puh. Iya. Dulu tuh makanya dulu per, sebelum di sebelum di apa nih dilebarkan banyak eh, terjadi eh, apa? Eh, musib, musibah. Karena sesak kan ditahan sama polisi. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Begitu ditahan udah sesak udah lepas tuh. diam justru ah itu seseprote itu kalau sekarang enak jadi maksudnya apa eh uh, uh, tawaf itu bisa dikondisikan ya bisa dikondisikan <tuh> tidak ada masalah ya tidak ada masalah nah, jadi ini untuk Tidak tahu kalau mungkin karena keawaman orang ya keawaman orang mungkin ya sudahlah minum obat aja minum obat sebenarnya tidak harus ditanya tanya dulu biasanya head kapan biasanya head kapan tidak usah tidak usah minum obat orang head kan dapat pahala mungkin head tak dapat pahala menerima apa takdir kudrat itu pun dapat pahala kita yang menurut kita macam yoyonya bagus kita tak anu eh belum tentu lagi belum tentu nah tengok Saidah Aisyah Ketika beliau haid pun kata Rasulullah kita tetap haji, tak, tak kesat, tak ada masalah pun. Subhanallah. ini. Jadi kata Rasulullah, pokoknya semua amal ibadah haji engkau lakukan semua, cuma engkau jangan tawaf di Baitullah. Maksudnya tunggu kau suci nanti baru kau tawaf. Paling kan tujuh hari ya di Mekah tiga ha. 30 hari atau 20 hari lebih. <tuh>. ya. Gimana, gimana? Ah, ah terpaksa harus tawaf gitu. Boleh menurut Al Imam Abu Hanifah. Ya boleh dia tawaf tetapi bayar onta. Nah, itu solusi. <guluh> solusi besar. Solusi. Ya. Makanya saya bilang dihitung. <guluh> dihitung. Kalau kira-kira haidnya itu kok jatuhnya tanggalnya pas hari raya idul, ad, idul, idul, adha <tuh> baliknya kok 14 itu kan tak ada waktu sudah tapi kalau umpamanya dihitung haidnya idul adha nih tapi baliknya nanti bukan tanggal 14 tanggal 25 umpamanya atau tanggal 20 tanggal 20 berarti ini tanggal 10 ah, tanggal 20 atau 20 berapa dia haidnya 7 hari Berarti ada suci sempat toh, sempat tawaf. Wow. Enggak apa-apa, bisa. Ha. Ataupun pas di Arafah pula haid. Gitu. Enggak apa-apa. Di Arafah haid enggak apa-apa. Ha. No. Allah Allah yang ngasih haid kok bingung. Yang ngasih haid siapa? Allah kan? Masa Allah nak marah, ngapa kau haid di Arafah? Ya tak mungkinlah. lah. Allah yang ngasih. Kenapa ngapa kau sumbat-sumbat barang -sumbat pakai pilih? Tak usah yang ngasih head tuh Allah, terima saja. Ha, terima saja. Jangan kita panik pula. Di Arafah haid. Arafah tanggal 9. Tanggal 10 lempar jumlah akobah. Ini kalau yang belum haji belum terbayang. Tapi maksudnya gitu. Itu amal hajinya seperti itu. Ha, nanti nafar sani orang-orang selesai dari mabit di Mina tuh tanggal 13. Dia kalau tanggal sembilan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, ini lima hari. Kalau dia baliknya langsung, otomatis dia tidak bisa tawaf. Boleh kalau sini sudah bawa pil dulu, boleh. Karena dorurot modelnya nih. Tapi kayak bilang itu tadi, ketika dia balik dia kok tanggal empat belas, ya tanggal dua puluh lima masih ada sepuluh hari lagi, ya sudah tak usah minum pil. Ya, santai aja di pondok dulu dah suci nanti setelah 10 hari ah baru toh toaf nah, itu itulah makanya di, dikondisikan lihat kapan jam baliknya itu ya kapan jam baliknya Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Wadduha Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wa anisaihi bil baqar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji tersebut berkurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi. Nah, ini tambahan faedah <tuh> selain selain headnya. babu wa zilha idhi raqsa zawjiha wa tarjilihi bab menerangkan tentang wanita yang haid membasuh kepala suaminya apalah maksudnya di bab ini Alah, nanti kita tengok hadisnya dulu seperti apa baru kita faham wa tarjilihi dan mensisiri rambut suaminya Wabi ilaikul hadasana Abdullah Ibnu Yusuf Aqala hadasana Malik An-Isam Ibni Urwata an Abi An-Sayyidah Aisyadah ta Radiyallahu ta'ala Naqalat kuntu Urajilu Rasa ra Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa nahait Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mensisiri rambut kepalanya Rasulullah sementara saya sedang haid. Kau apa nih maksudnya? Ini kan menerangkan syariat. Kalau tak diterangkan orang tak tahu. Karena kita dah zaman sekarang kita tentu tahu. Kadang-kadang zaman sekarang pun masih ada orang yang belum tahu. Ustaz, orang haid boleh tak masak? Ada masih yang tanya macam gitu. Ya kan? Boleh tak orang haid masak kata dia. Kalau tak puasa, kau dimarah suami kau. Enak aja. Wah, satu bulan sekali. Tujuh hari tak masak kalau dia senang. Apa? Haid bang. Oh enak ya makan dekat warung teruslah. Ya. Ini juga gitu. Ini keterangan bahwa sesungguhnya wanita yang haid itu bukan berarti libur dari segala macam pekerjaan. Dulu di zaman sebelum Rasulullah perempuan ini kalau dah haid dicampak dia ke tempat yang jauh. Tak boleh dekat dengan orang. Makan sana sendiri. Tak boleh gabung orang. Perempuan yang haid mandi tak boleh. Jadi begitu dia datang, oh, tak tahan baunya. Itu perempuan seperti itu. Islam mengangkat derajat perempuan. Jangan bilang tadi angkat. Perempuan head Islam, silakan mau tidur di kamar sama suaminya saja. Cuma ada larangan, jangan berhubungan badan. Itu sudah bagus. Daripada dulu zaman jahiliyah perempuan-perempuan head dibuang jauh dari rumah. Kau sempat sana kau mandi tak boleh apa tak boleh. Allahu akbar. Mohon maaf. Ini bukan saya. Ini di, ada disebut di dalam keterangan. Jadi kalau ada seekor burung itu saking tak pernah mandi baunya saja. Kalau ada seekor burung itu ditaruh di di, di -nya, mati burungnya. Itu, itu 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 disebutkan ada keterangan seperti itu. Di zaman jahiliyah seperti itu. Zaman jahiliyah. Jadi sekarang maaf. Ah. Ibu-ibu zaman sekarang dia head A eh, tambah cantik-cantik, apa tidak? Masya Allah tak bisa bedakan mana yang hate, mana yang tidak, ya kan? Karena anak tambah headnya macam mana tak nampak lah dibikin macam-macam yang biar cantik-cantik itu. -cantik Wuh, uh, zaman jahiliah kau, eh, kau rasa kau kalau ke zaman jahiliah. Ya. untung bersyukur kita sekarang ini di zaman Islam diangkat rajanya perempuan, perempuan sekarang ini baru bersyukur. Poligami tak terima perempuan zaman sekarang ini, Pak. Dia tak tahu kalau di zaman zaman sekarang ini Islam ini dah ngangkat. Jangan dikira pirak poligami tidak diangkat sama Islam. Perempuan sudah diangkat derajatnya oleh Islam. Zaman sebelum Islam jahili ya orang poligami unlimited. Tahu unlimited, Pak? Hah? Poligami unlimited, tok. Zaman sebelum Islam tuh. ada seorang isinya seratus, lapan puluh, empat puluh, unlimited edition. Wah, gawat ni. Kata Islam, Islam turun nih. Oh, pulang kami, pulang kami. Tapi jangan melampau begitu. Tidak bisa. Ya ayu alladzina amanu. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa Nikahilah. Wanita-wanita yang kau sukai dua, tiga atau empat. Habis waktu. Empat lah habis waktunya. Keterangannya insyaAllah di pekan depan. Subhanakallahumma'abihamdi. Asyadu laila ilan tasah birka wa tubi laik. MasyaAllah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.